Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, saudara-saudara semua? Mari sama-sama kita saksikan Cendol PRU14 dengan tetamu, para tetamu jemputan yang hebat, yang berlari daripada pimpinan politik, dengan kupusan-kupusan menarik, dengan cerita kisah berkaitan dengan PRU14 dalam Cendol PRU14. Mari sama-sama kita saksikan secara live Cendol PRU14 pada setiap hari Selasa jam 5 petang di www.tv.ideselangor.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Selamat melayari www.tv.ideselangor.com dalam program Cendol PRU14. Selamat menonton, selamat mendengar dan selamat berinteraksi dengan kami di Cendol PRU14 melalui www.tv.ideselangor.com. Hari ini kita bersama-sama sekali lagi dengan tetamu kita, dengan pemimpin kita, dengan tokoh kita yang akan kita berbicara, kita berbual, kita bersembang untuk kita melihat sedikit persiapan-persiapan, cerita-cerita berkenaan dengan persediaan pilihan raya, persediaan dengan PRU14 bila pilihan raya kita pun tidak tahu, tapi dalam masa yang terdekat, dan juga kita melihat perkembangan-perkembangan titik ini. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, selamat datang. Baby, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita bersama dengan yang berhormat Puan Hajah Haniza binti Talha, yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Taman Medan. Betul Baby ya? Betul lah tu. Oh, betul lah. Alhamdulillah. Dah dua penggal. Oh, dah dua penggal. Ya. Yeah. Selama ni macam mana Taman Medan? Bagus, Baby. Alhamdulillah, ada banyak perubahan lah yang berlaku. Banyak dalam perubahan. Dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun. Yeah. Ingat wakil rakyat wanita kira hebat jugalah ya. Alhamdulillah, kebanyakan wakil rakyat wanita ni memang rajin-rajin Melaka lah. Rajin, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Ini pemimpin kita yang akan kita berbicara dalam tempoh 40 minit daripada sekarang melalui www.tv.ideselangor.com dalam dalam Cendol PRU14, iaitu yang berhormat Puan Hajah Haniza Talha, yang merupakan ADUN Taman Medan di Selangor ini, dan juga merupakan Timbalan Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat dekat pusat, betul Abi ya? Yeah. Dan juga merupakan Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat di peringkat negeri Selangor, dan merupakan pengarah pilihan raya wanita, betul? Ui, banyak jawatan ni Abi. Bukan banyak jawatan sebab glamour, tapi banyak tanggungjawab. Banyak tanggungjawab. Yeah. Tapi boleh dipikul ya Abi ya setakat ni ya? Ya, yeah, dengan kerjasama daripada rakan-rakan pimpinan dan juga supporters di bawah tu. InsyaAllah lah. Alhamdulillah. Ini hari ini kita bercendol, YB. YB suka makan cendol? Saya suka cendol durian. Allah je. YB tak order awal. Kalau tak, memang minggu lepas saya ingat durian. Minggu lepas kita cendol cempedak. Oh, ya ke? Allah, terlupa. Tapi tak apa. Cendol tak pun okey juga. Taman Medan ada pot-pot tempat cendol? Cendol ada. Satu lagi yang latest yang jadi viral ni, yang coklat. Yang ais kepal coklat tu. Oh, yang melu coklat tu. Ya, yang tu. Okey, saya ingat kita kena ada buat satu rancangan khas. Tapi cendol ni juga satu jadi kegemaran lah. Ya, ya. Saya masa kecil-kecil juga selalu keluar dengan ayah saya pergi minum cendol dan makan rojak. Oh, makan rojak. Dia ngam dengan rojak. Dekat mana tu? Di Ipoh. Oh, di Ipoh? Ha. YB orang Ipoh ke? Ibu bapa saya dah berpindah. Kami sebenarnya berpindah merata-rata tempat di seluruh Perak. Jadi last kali stop di Ipoh. Di Ipoh. Ha. Orang Perak lah ni. Ha, ya, Perak. Okay. Perak Jati. Okey, Alhamdulillah. Okey, YB boleh kita mulakan? Boleh, boleh. Okey, Alhamdulillah. Tuan-tuan, saudara-saudara, dalam masa yang sama, hari ini kita bersama dengan YB Puan Hajah Haniza, yang punya pengalaman. Ini seorang wanita yang punya pengalaman memimpin di peringkat pusat, di peringkat negeri dan juga di peringkat DUN, dan pernah menjadi timbalan speaker negeri Selangor. Betul Baby ya? Ya, betul. Jadi hari ini kita bercendol dalam masa kita sembang, sambil tu kita boleh makan cendol. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, saudara-saudara boleh terus melayari www.tv.ideselangor.com. Kita boleh bertanya, kita boleh bertanyakan soalan. InsyaAllah nanti kita akan dijawab oleh yang berhormat. Okey Baby, kita mulakan sedikit soalan yang mungkin
kita untuk memulakan di peringkat Negeri Selangor, di peringkat Dewan Undangan Negeri yang baru habis bersidang baru minggu lepas habis, ya. Apa antara isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang agaknya? Seperti biasalah, setiap kali datangnya pilihan raya, isu air dibangkitkanlah. Isu air juga. Ya, jadi isu Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri pun air juga. Ya, itu isu yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang di Dewan Negeri Selangor lah baru-baru ini, dan juga apa tu, pihak kerajaan juga menjelaskan isu berkaitan dengan tanah ijo. Tanah ijo. Ya. Maknanya itu pihak Menteri Besar sendiri dia menjawab. Ya, sebab isu ini digembar-gemburkan oleh pihak pembangkang, khususnya UMNO dan Barisan Nasional, dan digunakan sebagai isu nasional untuk menyerang Negeri Selangor khususnya, dan juga Pakatan lah, sebab Selangor di bawah pentadbiran Pakatan. Jadi isu ini digunakan untuk memburukkan serta itu cubaan untuk mencemar imej kerajaan negeri. Tapi itu semua tak berjaya kerana kerajaan negeri terbukti telah menyelesaikan masalah yang tertunggak selama lebih 17 tahun. Jadi peneroka-peneroka yang terlibat juga sangat gembira. Saya berkesempatan berjumpa dengan ada sebuah keluarga lah yang juga terlibat dalam proses apa tu, pemberi milikan rumah dan juga pampasan. Mereka kata ibu ayah mereka sangat gembira kerana mereka telah tunggu begitu lama. Dan keadaan kesihatan ibu ayah mereka pun tak begitu baik, jadi dia tak nak tunggu lagi lama-lama. Seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, seramai daripada 900 lebih orang peneroka, 300 dah pun meninggal. Jadi ini satu perkara yang agak sedih lah, kerana mereka tak berkesempatan untuk melihat apa tu, rumah yang dijanjikan dan juga pampasan. Jadi maknanya kerajaan negeri menyelesaikan masalah yang tertunggak satu, waktu mengembirakan peneroka yang masalahnya berterusan tidak dapat diselesaikan oleh pihak UMNO yang pihak UMNO yang sebenarnya yang menimbulkan masalah ni. Tapi kenapa ditimbulkan pula kalau pihak UMNO yang apa? Itulah, itu sebab menteri yang tak membuat homework tentang apa sejarah sebenar, bagaimana kes ini berlaku dan proses kronologi dia sehingga ke hari ini. Jadi mereka ingat ini masalah yang telah diabaikan oleh kerajaan negeri. Sebenarnya masalah ini muncul ataupun timbul disebabkan pengambilan tanah daripada peneroka ini oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum tahun 2008. Jadi alhamdulillah dah selesai. Tapi biasalah, tak ada isu yang nak digunakan terhadap kerajaan negeri, maka mereka cuba nak buat fake news. Fake news. Tapi ada ke pihak peneroka sendiri ataupun yang dapat apa tu buat bantahan ke dan apa? Ya, ada. Malahan pada sidang DUN yang baru ni, peneroka yang terlibat datang untuk menyatakan sokongan mereka terhadap tindakan kerajaan negeri membantu mendapatkan untuk mereka rumah yang telah mereka dijanjikan sebelum itu dan juga pampasan. Jadi mereka bersetujulah tindakan kerajaan negeri untuk selesai di luar mahkamah, kerana ini mempercepatkan proses untuk mereka dapat apa yang mereka sepatutnya dapatlah. Jadi alhamdulillah. Rendah itu antara isu je. Isu air pula, apa cerita pula? Ada lagi isu lain? Isu air biasalah, yang dia katakan Selangor ni tidak ada air. Tapi saya dengar orang di Pekan pun tak ada air juga. Jadi mereka pun tertanya-tanya, mengapa isu air di Pekan tak masuk televisyen? Mereka pun teringin juga tak masuk televisyen. Tapi alhamdulillah, sebenarnya warga Negeri Selangor sebenarnya mereka tahu apa situasi yang sebenarnya berlaku. Jadi mereka tak termakanlah dengan dakyah UMNO Barisan Nasional. Hanya saya nak ingatkan kepada pimpinan UMNO Barisan Nasional di Selangor khususnya, janganlah macam apa
macam ketandusan idea untuk menarik apa tu pengundi ataupun menarik sokongan. Betul. Kerana sebenarnya rakyat ingin tahu apa yang kita boleh perbaiki ataupun memberi kelebihan kepada kehidupan rakyat di negeri Selangor ini. Jadi kalau mereka nak gembar-gemburkan tentang isu air, rakyat tahu sepanjang 10 tahun yang kita memerintah, kerajaan negeri memberi air percuma. Okey, ya betul. Hanya mungkin 3 hari yang berlaku pada bulan Mac hari itu. Bukan sebab tak ada air, sebab ada kemalangan ataupun paip pecah. Jadi itu. Jadi kemalangan tu apa-apa keadaan pun boleh berlaku. Kita tak boleh nak menjangkakan. Betul. Okey, itu cerita di Sidang Dun, cerita air, cerita apa nama tanah ijuk yang menjadi hangat, yang kita rasa mungkin itu juga akan menjadi bahan kempen oleh pihak pembangkang UMNO lah kan, di peringkat kerajaan negeri Selangor. Okey, kita balik ke Taman Medan tempat YB sendiri kan. Setakat ini Taman Medan ni daripada sudut kedudukan di kawasan Selangor ni sebelah mana YB, dan macam mana keadaan di Taman Medan tu sendiri? Taman Medan ni sebenarnya salah satu konstituensi di dalam Petaling Jaya Selatan lah. Tapi sekarang ni lepas persempadanan semula, dia menjadi Petaling Jaya. Petaling Jaya. Di bawah Petaling Jaya nanti ada 3 buah don lah. Termasuk Taman Medan, Bukit Gasing dan juga Seri Setia. Jadi memang betul-betul di kawasan bandar lah. Betul-betul di tengah. Kita kata the heart of the city lah. Petaling Jaya tu satu pusat bandaraya dengan pembangunan dan sebagainya. Taman Medan berada di situ. Macam mana kedudukan apa ni sambutan dan juga reaksi pengundi rakyat di Taman Medan selama YB menjadi wakil rakyat di situ? 2 penggal YB eh? Ya, 2 penggal. Alhamdulillah. Saya rasa saya merupakan wakil rakyat wanita yang pertama lah, dan juga yang pertama daripada pembangkang. Pembangkang kalau di kalau di nasional tu kita pembangkang lah. Dan saya rasa ini memberi nafas baru kepada Taman Medan kerana satu, menerima seorang perempuan sebagai wakil rakyat, dan yang keduanya daripada parti bukan UMNO. Jadi pendekatan yang kita gunakan juga berbeza daripada apa yang UMNO sebelum ini telah lakukan. Jadi mereka rasa sangat teruja kerana kemesraan yang mereka boleh dapat daripada ataupun layanan yang mereka boleh dapat daripada pejabat ataupun pusat khidmat ADUN Taman Medan lah. Pejabat YB memang di Taman Medan tu. Di Petaling Jaya Selatan 1, PJS 1. Hari-hari maknanya ada rakyat datang ke macam mana di kawasan? Ya, hari-hari kita ada lebih kurang 30 hingga 50 orang. Begitu sekali. Saya terpaksa guna kaunter. Kaunter nombor. Mana YB sendiri yang attend dia orang? No. Kita terpaksa guna kaunter nombor giliran. Giliran. Sebab ramai yang datang, jadi kita tak dah tahu. Dah jadi macam klinik tu? Itulah. Ada orang kata macam klinik kesihatan. Tapi ini untuk memudahkan memberi khidmat best service lah kepada. Mana ada pegawai kaki tangan yang ya, kita ada front desk, ada 4 orang yang menjaga front desk dan setiap apa jugalah apa tu aduan sama ada berkaitan dengan infra, sosial, kemasyarakatan, kebajikan, semua kita ambil lah dan kita rekodkan setiap. Kebanyakannya dia orang rakyat ni datang apa dia punya soalan, masalah dan kebanyakannya apa yang lebih? Kalau semenjak dilaksanakan GST itu banyak datang untuk bantuan kos sara hidup lah. Sebab ada 2 perkara lah yang berlaku bila berlaku pelaksanaan GST bermula 2015. Satu, kos sara hidup meningkat, jadi gaji yang tak bertambah tidak boleh menampung kos yang meningkat.
Yang keduanya, ada juga ramai yang telah diberhentikan oleh majikan. Majikan sebab nak cut cost. Jadi mereka ni bila tiba-tiba tak ada pekerjaan, sudah tentulah kan, tanggungan yang tetap ada tapi tak ada pendapatan, maka mereka, salah satu tempat yang mereka datang untuk minta bantuan adalah pusat khidmat saya lah. Apa yang pejabat OIB boleh bantu dia orang? Saya sudah tentulah, kita tak akan, kita bukan bagi duit semata-mata, cash dan sebagainya. Kita selidik dululah sama ada masalah mereka ni benar-benar genuine ataupun palsu, sebab ada juga yang palsu. Datang balut-balut tangan dengan bandage. Oh, ada juga begitu? Ada. keluar office, tangan tu jadi kuat. jadi kita siasat kes yang datang ke pejabat. Kalau memang betul benar masalah yang mereka hadapi tu, maka kita bantulah. Kalau kita tak boleh bantu, kita akan salurkan kepada agensi yang boleh memberi bantuan tersebut lah, sama ada skim-skim kerajaan negeri ataupun kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun kepada Lembaga Zakat Selangor. Itu antara tempat-tempat kita ni. Sebab saya tanya begitu sebab di peringkat Isu Darul Ihsan ni, kita memang buat salah satu dia punya, kita punya ni, kita buat kaji selidik. Kaji selidik salah satunya memanglah Tawang Medan di semua don sebenarnya. Kita buat kaji selidik, dan salah satu daripada ini dapatan kita di sini. Dan untuk mungkin YB pun dah tahu ataupun ni, untuk orang Tawang Medan lah, untuk orang Tawang Medan boleh bon boleh bertanya. 60% berpuas hati. Alhamdulillah. 33 sederhana. Maknanya daripada keseluruhan tu dekat lebih 90%. Maknanya jadi dia punya respon yang cukup baik dan cukup tinggi daripada sudut DYB. Daripada maknanya memang wakil rakyat, mungkin wanita dia lebih tak ni. Saya rasa bila saya dipilih untuk menjadi wakil rakyat, itu merupakan satu tanggungjawab yang saya perlu tunaikan. Jadi saya tidak tunggu sehingga orang mengadu ataupun komplain dan sebagainya baru saya bertindak. Saya sentiasa cuba memikirkan apa lagi perkara yang saya boleh beri ataupun saya boleh buat untuk memberi keselesaan kepada penduduk di bawah jagaan saya lah. Macam sekarang ni kita ada jalan yang baru, tanah perkuburan yang baru, tapak perniagaan yang lebih selesa, jalan-jalan yang lebih cantik. Jadi ini antara usaha kita lah, dan juga saya cuba juga menekankan tentang nilai-nilai yang baik. Sebab kawasan yang saya jaga ni ada sebahagian, separuh sebenarnya kawasan yang saya jaga ni adalah bekas tinggan. Kebanyakan setinggan di kawasan Petaling Jaya itu semua diletakkan di dalam Taman Medan. Taman Medan, Ataupun ada sedikitlah di Sri Setia. Tapi memang kebanyakannya memang di Taman Medan. Itu memang area hardcore daripada dulu. Jadi saya berhadapan dengan cabaran lah. Sebab nak menukam set minda setinggan kepada kehidupan rumah Pangsapuri. Jadi ini memakan masa. Tapi tak ada program pendekatan YB macam mana kepada mereka tu? Penggal pertama saya cuba menggunakan konsep persekitaran membentuk kepribadian, personality. Jadi saya cuba mengecat bangunan-bangunan yang lama, yang dah mungkin kelihatan hodoh. Kita beri dia cat baru supaya dia kelihatan cantik. Membersihkan kawasan dan saya perkenalkan tong sampah baru. Sebab tong sampah yang digunakan di kawasan khususnya kawasan yang diduduki oleh mereka berpendapatan rendah dan sederhana rendah, kebanyakannya dah lubang-lubang dah rosak. Sebab
itu pemberian pertama semasa Alam Flora mengambil alih pengurusan sampah sisa pepejal. Jadi bila saya menjadi wakil, saya tukar tong sampah yang dah rosak tu, bekerjasama dengan ahli majlis kawasan dan juga majlis bandaraya Petaling Jaya. Jadi saya bekalkan tong sampah tersebut pada harga yang sangat murah, subsidize lah. Jadi ramai yang tukar tong sampah. Jadi bila tukar tong sampah, alhamdulillah ada nampak perbezaan. Kalau sebelum itu ada banyak tikus, tikus yang besar macam kucing. Kemudian bila tukar tong sampah, sampah-sampah semua duduk dalam tong sampah, tak lagi bertaburan di merata-rata kawasan. Jadi terkawal. Mana kerjasama dengan Majlis Perbandaran Petaling Jaya sangat-sangat baik macam tu? Ya, ya. Sebab saya rasa itu tak boleh kita ketepikan, sebab ini merupakan majlis yang menjaga kawasan tersebut. Kalau infrastruktur, kemudahan awam semua di bawah Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Jadi kita mesti bekerjasama. Sebab ada daripada sudut dapatan ini juga maknanya rakyat di situ juga meluahkan kerisauan mereka tentang isu-isu setempat ni. Agak tinggi juga berkaitan dengan masalah infrastruktur, misalnya jalan, lampu jalan dan sebagainya. Dekat 42% mereka concern lah dengan benda tu. Saya rasa ini yang itu mungkin timbul disebabkan sekarang ni berjalannya sudah saya rasa masuk 3 masuk 4 tahun agaknya. Projek Greater KL yang menukar sistem pembentangan kepada yang centralized, kan? Jadi ini yang telah mengakibatkan kerosakan jalan-jalan raya kita dan juga menyebabkan tidak selesa sebab jalan separuh ditutup dan jalan dikorek dan tidak ditampal dengan baik. Jadi mungkin itulah sebab mungkin itu mungkin. Dan juga ada juga masih lagi rungutan tentang masalah sampah yang mungkin ni sedikit, dan juga masalah jenayah ni, ni Abi, kes-kes jenayah dan sebagainya juga agak mendapat respon yang begitu. Hanya saya nak maklumkan di sini, memang dia kerisauan mereka tentang jenayah itu memang masih ada. Hanya dia punya kadar jenayah, ya, insiden jenayah berlaku tu sudah menurun. Menurun, ya. Semenjak saya pegang 2008 sehingga ke tarikh ini, kadarnya sudah menurun. Menurun. Ya. Tapi masih ada. Masih ada. Masih ada. Sebab jenayah ni memang sukar untuk kita hapuskan keseluruhannya. Ya, kita hanya boleh bendung dia supaya tidak Tapi ada program-program yang begitu ni untuk masalah sosial, masalah jenayah yang ada pendekatan yang YB berikan kepada mereka, kesedaran ke dan sebagainya. Ya, masa penggal pertama mungkin fokus saya lebih kepada memberi infrastruktur yang lebih baik supaya seperti yang saya sebutlah, persekitaran membentuk kepribadian. Untuk penggal kedua ini, fokus saya lebih kepada minda, pendidikan dan juga kemasyarakatan lah. Jadi itu sebab saya banyak sebenarnya berinteraksi dengan persatuan-persatuan penduduk, badan-badan pengurusan bangunan-bangunan pangsapuri dan juga kita ada badan-badan khairat dan tak dilupakan juga NGO-NGO berbentuk kemasyarakatan. Jadi saya banyak kerjasama dengan kumpulan-kumpulan ini supaya kita boleh sentuh mendekati penduduk di kawasan. Dan sentuhan itu sudah tentulah dalam bentuk menjaga keselamatan persekitaran, menjaga kebersihan, kerjasama antara jiran tetangga. Sebab bila tinggal di flat ni, di Pangsapuri, dia banyak timbul macam salah faham sebab lain-lain apa kita panggil nilai. Jadi ada perangai yang semasa di Setinggan masih dikekalkan di Pangsapuri. Kalau dulu Setinggan kita boleh nampak motor kita di depan mata. Tapi kalau duduk Pangsapuri dia letak di bawah. Tapi ada yang masih bawa motor naik atas. Ada juga. Jadi ini yang telah apa menyebabkan kerosakan lift. Jadi bila rosak lift, kosnya besar untuk baik pulih. Jadi jiran-jiran ke sedikit tak puas hati lah.
Itu antara perubahan lah daripada sudut. Okey, itu cita-cita dan juga mungkin benda yang agak-agak apa nama dirasai oleh yang berhormat lah sepanjang ni. Sebelum agak-agak lah jadi orang politik ni, seronok ke baby? Saya rasa kita boleh rasa kepuasan apabila kita berjaya membantu individu ataupun keluarga mana-manalah yang memerlukan bantuan, dan bila datang kepada kita, kita berjaya menyelesaikan masalah dia, bantu meringankan beban dia ataupun menyelesaikan masalah. Saya rasa ada, saya dapat kepuasan daripada perkara bantu orang jadi dapat puas sebab kita kadang-kadang kita mungkin kehidupan kita tak lalui kesusahan macam mana yang rakyat lalui. Tapi bila mereka datang kepada kita, baru kita tahu rupanya ada orang yang begini susah lagi. Jadi kita mesti buat sesuatu, sebab ini melibatkan masa depan bukan satu orang, dia melibatkan masa depan satu keluarga. Jadi apa akan berlaku? Adakah kehidupan mereka akan menjadi lebih teruk daripada ibu dan ayah, ataupun kalau kita buat sesuatu, ia boleh mengubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi saya rasa ramai orang mendapat kepuasan. Malahan kaki tangan ataupun pengurus-pengurus saya yang bekerja tanpa jemu, ya, walaupun kadang-kadang berdepan dengan orang yang datang dengan keadaan marah, ya, menuntut, mendesak. Tapi bila mereka berjaya membantu keluarga yang dalam kesusahan, dia memberi satu apa, consolation, macam rasa puas hati lah, puas hati. Ini orang politik, mana seronok jadi orang politik. Saya tak panggil itu orang politik macam tu. Bagi saya itu, that's a normal human being will feel that way. At the level bila dia dah tak perlu lagi keuangan, tapi dia merasa merasa apa tu, satu peningkatan, ya, bila dia dapat membantu manusia lain. Alhamdulillah. Okey, agak-agak kalau YB tak jadi wakil rakyat sekarang ni, apa sebenarnya kerjaya YB yang sebelum ni? Mungkin ada kawan-kawan, orang luar nak tahu sikit. Sebelum saya terlibat dalam parti politik ni, saya juga aktif dalam pertubuhan apa tu, dalam pertubuhan kebajikan lah, pertubuhan kebajikan Islam. Jadi kita banyak juga terlibat dalam program-program kebajikan dan juga program-program kemasyarakatan, ya, membentuk tu fikrah, memberi kefahaman tentang sesuatu, dan itulah. Maksudnya asas itulah yang menjadikan banyak tugasan-tugasan wakil rakyat ini jauh lebih mudah. Maknanya sebelum ni memang tak pernah terlibat mungkin, dan sebagainya. Mungkin juga. Okey, YB, itu soalan-soalan berat sebenarnya. Orang mikir tengok rakyat dan sebagainya. Berat. Mungkin kita nak pergi lebih-lebih berat sedikit lagi. Sebagai Ketua Wanita Negeri Selangor dan juga sebagai Timbalan Ketua Wanita di Peringkat Pusat Parti Keadilan Rakyat, lebih-lebih lagi sebagai Pengarah Pilihan Raya Wanita Peringkat Pusat, betul tak, Abie? Bagaimana cabaran dan semangat dan juga apa persediaan-persediaan yang telah dibuat oleh pihak wanita sendiri untuk menghadapi pilihan raya yang mungkin beberapa minggu lagi? Okey, sebelum pergi kepada pilihan raya, saya sebagai kepimpinan wanita sudah tentulah salah satu perkara yang menjadi agenda utama kami adalah untuk meningkatkan penglibatan orang perempuan di dalam politik, ya, khususnya dalam peringkat membuat keputusan. Sebab seperti mana yang kita ketahui, orang perempuan ni terdiri daripada separuh daripada penduduk Malaysia. Jadi 51% sekarang ni YB, pengundi. Di keseluruhan daripada sekarang 51% pengundi. Pengundi. Jadi suara mereka ni perlu diwakili.
Dan saya tak nampak lagi lah di Malaysia ni, separuh penduduk Malaysia ni suara mereka diwakili lagi. Jadi menjadi tugas dan tanggungjawab kami, kepimpinan wanita khususnya dalam keadilan, untuk meneruskan this endeavor ataupun perjuangan ini. Dan kami berjaya memasukkan perkara ini, ya, sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita di dalam membuat keputusan di semua peringkat dalam parti dimasukkan di dalam perlembagaan parti sebagai salah satu teras. Teras parti inilah. Jadi itu. Jadi sekarang ni kita berdepan dengan pilihan raya. Salah satu cara untuk kita meletakkan wanita sebagai membuat keputusan ataupun dasar-dasar negara adalah meletakkan dia di dalam parlimen ataupun di dalam Dewan Undangan Negeri. Untuk berada di situ sudah tentulah kena menang di dalam pilihan raya, kan? Jadi untuk menang dalam pilihan raya, kita mesti meletakkan mereka sebagai calon bertanding di dalam pilihan raya. Dan ini telah berlangsung ataupun usaha ini bukan bermula pada tahun 2017, tetapi kita sudah mula dari tahun 2000. Dan itu kita lihat setakat ni sambutan wanita macam mana ke arah ni? Alhamdulillah, kita sudah dapat lihat ramai, lebih ramai wanita berani tampil ke hadapan untuk menyahut cabaran ini. Hanya dia ada cabaran lain pula. Bila dah ada orang yang wanita yang sudah sanggup untuk menerima cabaran tersebut, cabaran tu nak bersaing pula dengan kaum lelaki lah. Oh, dengan ni orang lelaki. Saingan sekarang semakin kuat ni. Sebab sebelum ini tidak ada saingan, maka 100% untuk orang lelaki. Tapi bukan sekarang 100%. Ni kena kongsi. 10%. Tapi kita 10% tu terlalu kecil. Sebab kalau dari segi kajian mendapati untuk mendapat dia punya kesan, dia mesti kena 30%. Kenapa 30% tu jadikan ukuran tu, baby? Tak, dia minimum. Minimum untuk dapat dirasai kesannya. Dengan tu maknanya pemimpin-pemimpin lelaki yang di luar sana sekarang ni, maknanya wanita sedang begitu agresif berdiri untuk sama dengan orang lelaki ni. Kena ikut cabaran. Bukan agresif. Oh, tidak agresif ya? Tak agresif. Kita hanya minta hak yang kita tak dapat. Okey, itu dia pembetulan. Okey, baby, sambil-sambil kita santai, tuan-tuan saudara-saudara yang ada di luar sana, boleh terus melayari www.tv.id.selangor.com dalam cendol PRU14. Dalam masa yang sama, boleh mengumpulkan soalan-soalan di ruangan ini yang insyaAllah boleh nanti untuk kita berkongsi, untuk dijawab oleh YB sendiri daripada Taman Medan. Ada satu ni, cetusan idea. Harap YB terus kekal di Taman Medan. Kami akan mendoakan kemenangan YB nanti. Ada penyokong ni. Ramai pula tiba-tiba penyokong ni. Teh Zakiah, teruskan kerja untuk rakyat YB Haniza. Dia bagi lagi simbol kuat macam tu. Muhammad Muhzir, hai YB. Dia bagi hai pula YB. Okey, lepas tu Siti Julia, tahniah YB Haniza. Ini semua penyokong YB. Tanyalah soalan kan. Dia nak tanya soalan, agaknya takut. Agaknya mungkin kerana dia punya sambutan dah begitu baik di Taman Medan, dia nak tanya pun apa nak tanya. Jalan-jalan dah buat, kubur dah baru, lagi dia nak tanya. Saya ingat ada banyak lagi soalan. Soalan yang boleh dikemukakan, saya ingat soalan-soalan yang mungkin berkaitan dengan wanita, cabaran dan sebagainya. Mungkin YB kan. Mungkin di Taman Medan mungkin mereka berpuas hati, tapi ada lagi banyak lagi tugasan yang perlu diselesaikan. Okey, kembali kepada wanita punya persoalan tadi. Agak-agak untuk di peringkat negeri Selangor ni, di peringkat negeri Selangor, sebagai ketua wanita, sudah tentulah mempunyai sasaran bilangan kursi yang nak di wanita perlukan dan sebagainya. Setakat ni macam mana yang perundingan yang telah dibuat dan sebagainya? Seperti yang kita sering bincangkan dan juga nyatakan,
kerusi-kerusi yang telah dimenangi oleh wanita akan kekal untuk wanita. Dan kita akan tambah lagi supaya dia mencapai sekurang-kurangnya 30%. Jadi usaha itu sedang dilakukan bukan sahaja di negeri Selangor, tapi kita juga sebab saya juga bertanggungjawab ke atas wanita di seluruh negara. Kita juga kemukakan calon-calon wanita dari segi bilangannya tu bertambahlah daripada pilihan raya yang sebelum ini. Jadi walaupun dia tidak mencapai 30%, tapi bilangannya tu bertambah. Ini maybe kalau kita tengok sebelum 2008 ketika Selangor di bawah UMNO Barisan Nasional, kita tidak berapa nampak peranan wanita di peringkat DUN dan sebagainya. Tetapi bila selepas daripada 2008 kita nampak dengan esko wanitanya bertambah kan. Kemudian pernah pula ada wanita sekarang ni yang jadi speaker Dewan Undangan Negeri juga wanita. Sebelum ni YB sini menjadi timbalan speaker yang saya ingat sebelum ni tak pernah ada, tak pernah. Jadi maknanya bolehkah kita dikatakan maknanya rekod Pakatan Harapan atau Parti Keadilan Rakyat ini jauh daripada sekut wanita, kita jauh lebih baik. Boleh dikatakan begitu. Sebab itulah ciri-ciri reform parti. Sebab dia membawa perubahan ke arah kebaikan. Dan dia tidak takut untuk membuat perubahan. Jadi kita lihat perkara-perkara yang kita bawa khususnya di dalam negeri Selangor adalah perkara-perkara yang baru yang sebelum ini tidak berlaku. Saya bagi contoh, kalau di dalam dewan sendiri kita buat beberapa pembaharuan. Pertama, kita wujudkan jawatan kuasa pilihan khas. Pilihan untuk khas menjaga isu-isu tertentu. Contoh menjaga isu kerajaan tempatan. Kemudian kita ada juga jawatan kuasa pilihan khas menjaga pembasmian kemiskinan. Kita ada yang menjaga isu air. Kita ada tentang isu apa lagi ya? Ada tanah jelas-jelasnya. Badan-badan berkanun, agensi jabatan bidang kerajaan. Jadi dia menjadi check and balance. Apa tugasan dia? Memberi cadangan-cadangan untuk memberi nilai tambah kepada dasar-dasar kerajaan negeri. Contohnya kalau bab berkaitan dengan kemiskinan. Kerajaan negeri ada banyak skim-skim yang berkaitan dengan kebajikan untuk memberi keselesaan, memberi bantuan kepada rakyat negeri Selangor. Jadi kita jawatan kuasa pilihan khas ini dia mengkaji sama ada pendekatan betul atau tidak, ada kesan yang yang besar atau tidak dengan perbelanjaan keuangan yang diperuntukkan tu, berbaloi atau tidak. Jadi kalau sekiranya ada cara untuk memperbaiki lagi, maka jawatankuasa akan memberi syur-syur kepada kerajaan. Jadi kerajaan akan membalas balik. Ya, dia bukan saja satu sebelah pihak, dia dapat balasan hujahan daripada kerajaan sama ada nak terima atau tak terima. Kalau terima, bila boleh dilaksanakan. Kalau tak terima, apa alasannya dan sebagainya. Maknanya tugasan jawatan kuasa ini dibuat selepas daripada sidang lah, maknanya di masa tidak. Dia maknanya ada, kalau ada isu yang kita rasa ada kepentingan awak kepada awak, maka kita akan menyelidiknya, menyiasatnya sehingga kita dapat satu jawapan yang inilah yang maknanya boleh menyelesaikan masalah ataupun memperbaiki situasi. Maknanya ini antara pembaharuan-pembaharuan yang Pakatan Harapan lakukanlah di peringkat dewan apa semua kan. Juga bagaimana penglibatan wakil-wakil rakyat wanita dan juga esko wanita setakat ini bagaimana agak? Saya merasa sangat bertuahlah kerana berada di negeri Selangor, bawah pentadbiran pakatan, kerana mempunyai political will untuk
memberi peranan yang lebih penting, mm-hmm. ataupun memberi peluang kepada wanita untuk berperanan sama-sama membangunkan negeri. Mm-hmm. Kerana bukan kita tidak ada wanita yang berkebolehan, mm-hmm. kita ada, hanya mereka tidak diberi peluang sebelum ini. Mm-hmm. Jadi bila diberi peluang, maka kita lihat ada banyak perkara-perkara yang mereka boleh lakukan. Mm-hmm. Ya, macam saya sebut tadi itu pembaharuan reform yang kita bawa ke dalam dewan dibuat oleh kedua-dua speaker, termasuk speaker yang berhormat Hanayo lah, seorang perempuan dan juga seorang yang agak muda lah, untuk memegang jawatan yang penting ya, dalam sebuah negeri. Dan saya juga lihat pelantikan exco yang lebih ramai. Selalu dia yang selalunya lah kerajaan negeri paling ramai dia ada dua saja. Tapi kerajaan negeri Selangor ada sampai empat at one time lah. Jadi ini satu apa tu cobaan ataupun pendekatan yang berani ya. Jadi dan alhamdulillah negeri-negeri lain mencontohi, sebab selepas tu ada negeri Perak juga melantik timbalan speaker kalau tak silap ya, daripada seorang wanita lah. Juga saya tengok ada juga penglibatan wanita-wanita di peringkat jawatan-jawatan kerajaan yang peringkat tinggi sebagai YDP, sebagai pengarah di, yang lebih tinggi. Saya tengok ada pemberan. Bagaimana? Ya, itu juga salah satu usaha yang kita lakukan berterusan, sebab ini adalah agenda yang kita letak sebenarnya dalam agenda wanita Malaysia sebelum inilah, untuk memastikan ya, jawatan-jawatan penting di dalam kerajaan, jabatan-jabatan berkanun dan sebagainya, GLC dan sebagainya, juga dipegang oleh orang perempuan. Dan kita meletakkan minimum 30%, maknanya targetnya sekurang-kurangnya 30%, kalau lebih ramai lagi bagus. Jadi kita lihat sekarang ni kita ada pegawai daerah seorang wanita, kita juga ada Datuk Bandar sebelum ini seorang wanita, dan YDP lah. Sekarang ni satu, tapi saya dimaklumkan ada lagi seorang lah yang akan dilantik. YDP di Kuala Selangor pun baru-baru masuk wanita juga. Okey, itu maknanya perkembangan ini. Kita nak sebut ini kerana kita nak melihat perbezaan di antara pimpinan Barisan Nasional di peringkat negeri Selangor dulu dan sekarang di peringkat wanita. Sekarang kita menyerahkan wanita, kan, kita memperkasakan wanita. Jadi itu mungkin yang wanita-wanita di luar yang tak nampak dulu, mungkin sekarang kan jauh lebih lebih kedapan wanita yang ada sekarang. Okey, YB, ini berkaitan dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri Selangor, khususnya di peringkat wanita sendiri lah. Bagaimana setakat ini daripada sudut, sebab ini satu pakatan baru, satu gabungan baru, sudah satu force baru, sudah tentunya daripada sudut pemikiran, daripada semangatnya juga berbeza kan, sebab satu bentuk yang baru. Jadi setakat ini bagaimana YB lihat wanita Pakatan Harapan di peringkat negeri Selangor ni? Saya rasa ini peluang lah untuk kita sebenarnya menggarap sokongan daripada semua lapisan masyarakat. Bila ada gabungan yang baru ni, dia akan menjadi apa tu? Dia akan menjadi tarikan kepada segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat lah. Mungkin kalau Keadilan, sebab dia multiracial, sebuah parti yang berbilang kaum, mungkin dia lebih disukai oleh mereka yang tinggal di bandar contohnya. Tapi kawan-kawan kita dalam apa tu, Parti Peribumi Bersatu Malaysia, mungkin dia punya sokongan tarikannya adalah daripada kalangan orang yang mungkin Melayu di pinggir bandar dan juga luar bandar. Jadi saya nampak ini satu peluang, opportunity untuk kita meraih sokongan yang berganda lah untuk kali ini, insyaAllah. Dan saya lihat kalau dari segi kepimpinan wanita Pakatan Harapan di negeri Selangor ini,
kita sama-samalah. Kita mungkin kalau Kak Adilan ada pengalaman dari segi menjadi pembangkang, tapi rakan-rakan kita daripada Bersatu dan juga daripada Amanah mungkin mereka ada pengalaman yang lain. Jadi kita gabungkan semua pengalaman-pengalaman berbeza ini, kekuatan yang berbeza ini, komplement ataupun lengkap-melengkapkan satu sama lain untuk menjadi satu pakatan yang yang awesome lah. Yang awesome lah kan. Maknanya setakat ni dah ada lah, maknanya pergerakan Wanita Peringkat Pakar Harapan dah mula bergerak ke macam mana? Ya, sebab macam ni, kita baru saja malam semalam in fact kita launch lancarkan lagu. Dah ada lagu? Ya. Wanita Pakatan Harapan ada lagu. Wanita Pakatan Harapan ada lagu. Ya. Jadi tak ada pertandingan pun YB? Tak ada. Kita sebab apa tempoh masa yang begitu singkat, jadi untuk kita gunakan untuk this election, jadi kita sudah dapat dan persetujuan daripada semua. Semalam kita lancarkanlah lagu yang insyaAllah untuk beri semangat untuk semua Wanita Pakatan Harapan untuk terus apa tu bekerja keras untuk menang dalam pilihan raya umum yang ke-14 ni. Ni dengar ni, ni apa nama pemuda kan, pemuda Pakatan Harapan eh. Pemuda Pakatan Harapan pun kena ada. Wanita dah ada lagu ni Pakatan Harapan. Ini cabaran baru ni. Bagus ni daripada sudut tu. Okey YB, sambil-sambil ni boleh-boleh juga nikmati kalau rasa nak cendol. Ini cendol kali ni cendolnya beza sikit ni daripada ni. Dia sebab dia cendol sekarang ni macam-macam ni YB. Dia ada cendol pulut, ada cendol durian. Kalau di Shah Alam ni ada berapa ni? Dia kata ada 100 jenis cendol. 100 jenis cendol macam-macam dia punya, dia punya. Tapi cendol durian jugalah yang menjadi tempat. Dia nak selera orang Perak juga tu agaknya kan. Okey YB, ini kita bagi soalan-soalan yang ringan sikit lah. Ini santai. Sebab tema kita santai sambil cendol dan sebagainya. Tak apa, santai ke berat boleh, ke boleh YB. Itu sebab dia wakil rakyat ni semua orang nak tahu. YB kalau dekat rumah suka masak apa? Kalau untuk anak-anak yang anak-anak gemar sekali lah. Oh, saya kalau masak masak nasi goreng lah. Dan nasi goreng apa tu yang kalau kalau anak-anak suka? Nasi goreng yang pedas tu. Itu memang kegemaran anak-anak. Nasi goreng kampung lah. Nasi kan? Goreng kampung. InsyaAllah. Lepas tu saya suka masak yang apa tu? Sama ada kuih-tiau goreng ke, kuih-tiau goreng toge banyak-banyak tu kan. Itu itu memang kegemaran anak-anak ke YB yang gemar je? Saya gemar dan semua orang yang gemar. Oh, dekat rumah dia tak boleh ikut undi tak boleh ya? Maknanya speaker buat keputusan terus. Tapi dia orang pun suka. Oh, dia suka. Okay. Dulu masa zaman-zaman sekolah pernah terlibat dengan sukan ke apa? Saya pernah masa sekolah rendah saya main hoki. Masa sekolah menengah saya tak aktif sangatlah. Saya mungkin aktif persatuan lah. Maknanya tak adalah terlibat lepas tu dengan sukan dan sebagainya tak ada. Tak. Adalah swimming dan sebagainya. Ikut persatuan lah kan. Anak-anak pun tak ada yang terlibat dengan sukan ke? Anak-anak saya ada. Ada dua orang yang in fact adalah beberapa yang suka lari jarak jauh. Lari jauh. Macam apa tu? Marathon macam tu. Okey baby, ni sebab saya sentuh itu sebab dia berkaitan dengan potensi daripada sudut anak muda yang ada sekarang ini. Kalau tengok sekarang ni di Taman Medan sendiri, tengok mungkin daripada selepas daripada persempadanan, jumlah pengundinya jadi 44,814 dibandingkan dengan yang lepas 50,591. Mungkin ada keluar daerah mengundi dan sebagainya lah. Mungkin saya pun tak berapa pasti daripada situ. Ada daerah mengundi. Ya, ada. Sebenarnya ada. Ada tiga daerah mengundi yang akan keluar lah bila mengikut persempadanan yang semula baru ini, yang akan melibatkan seramai 5,000 lebih pengundi di kawasan tersebut lah.
So itu mereka dipindahkan ke Bukit Gasing. Ke Bukit Gasing. Sebab saya dia tengok daripada sini, kalau dulu peratusannya dulu ada, kalau Melayu dulu 62, sekarang 67%. Kalau dulu Cina 18%, sekarang ini 12%. Ya, yeah, dia semakin menurun. Menurun daripada daripada susut peratusan tu. Tapi yang saya nak lihat di sini adalah daripada segi potensi pengundi-pengundi muda. Kan, pengundi-pengundi muda sekarang ni maknanya yang 40 tahun ke bawah, walaupun dulu dengan sekarang dia punya dia tidak banyak jauh bezanya. Maknanya hampir 40%, 39% kan, 39 maknanya 40% di kalangan pengundi bawah 40, maknanya 21 ke 40 tahun ni dalam 40%. Daripada segi pandangan Yang Berhormat sendirilah, bagaimana potensi anak muda ini untuk memberi sokongan kepada Pakatan Harapan sendiri, dan bagaimana sendiri maknanya Pakatan Harapan untuk menangani dan juga memberikan tawaran-tawaran yang baik kepada anak muda ni? Saya lihat kalau bawah kerajaan negeri, dia ada beberapa program yang khusus menjurus kepada fokus kepada anak muda. Satu adalah program pembiayaan perniagaan mikrokredit yang kita panggil hijrah. Kita buka juga, walaupun kita tak ada spesifik kepada anak muda, tapi peluang ini memang terbentang kepada mereka lah. Yang itu. Kemudian kita juga ada satu lagi program usahawan khusus untuk kaum India, Belia India. Belia India. Di mana peruntukan untuk tahun ini telah ditambah, ya. Mula sejuta, sekarang dah jadi 3 juta. Kemudian kita ada yang insentif perkahwinan. Perkahwinan belia. Ya, itu saya perhatikan kebelakangan ni saya menerima banyak permohonan. Jadi nampak macam orang muda dah nampak tawaran ni lah. Sebelum ni mungkin mereka tak tahu ataupun tak ada maklumat dan sebagainya. Maknanya orang belia yang berkahwin dapat hadiah daripada pihak kerajaan negeri. Ya, begitu. RM500 untuk satu orang. Kemudian kerajaan negeri juga beri hadiah masuk IPT untuk yang belajar di universiti. Tak kira lah sama ada first degree ataupun diploma. dia boleh dapat sekali lah, maknanya RM1,000. Jadi ini antara perkara-perkara yang boleh membantu orang muda lah. Dan satu lagi saya nampak ini pendekatan yang bagus adalah untuk membuka pendaftaran rumah Selangku kepada orang bujang. Orang bujang boleh beli rumah? Ya, boleh. Sejak bila tu orang bujang boleh? Pendapatan mesti RM1,500 dan ke bawah. RM1,500? Ke bawah. Ke bawah. Jadi dia jadi peluang untuk orang muda lah yang belum berkahwin untuk memiliki rumah. Sebab kalau dah berkahwin, tanggungjawab dah bertambah. Jadi perbelanjaan juga bertambah. Tapi bila masa bujang, tak ada tanggungjawab tambah, belilah rumah, boleh bayar rumah daripada gaji bulanan. Nak menyimpan pun susah mungkin dengan itu satu paksaan untuk menyimpan. Jadi saya rasa ini pendekatan yang sangat baik kerana tak jadi bagaimana YB sendiri melayani diorang kan, daripada suku, mungkin orang anak muda ni memanglah disukanya adalah sukan, hiburan, seni, kebudayaan dan sebagainya. Bagaimana di Taman Medan sendiri YB melayani mereka? Di kawasan saya juga memang tak boleh tidak lah kita ada kita ada hari sukan, kita ada hari belia, kita buat sebagai event tahunan lah, acara tahunan. Dan kita memang dapat penyertaan penglibatan daripada orang-orang muda di kawasan. Hanya saya rasa sukan saja tidak boleh memenuhi keperluan orang muda kan. Jadi saya juga menggalakkan sentiasa memberi maklumat tentang kursus-kursus yang ditawarkan oleh institusi-institusi bawah kerajaan negeri ataupun program kerjasama kerajaan negeri dengan pihak lain lah, pihak ketiga.
macam intense menawarkan kursus-kursus secara percuma. Mm-mm. Ditambah dengan pocket money bulanan. Mm-mm. Jadi itu kursus kemahiran OIB di Impen di Polis Impen Kemudian yang baru ni iktisas. Itu juga untuk orang muda. Iktisas tu macam apa dia punya? Iktisas tu dia kursus selepas SPM. Tak semestinya orang yang dapat keputusan corot ataupun tak berapa bagus. Sebab kursus-kursus yang ditawarkan aerospace, robotik, yang high tech punya lah. Jadi bagi mereka yang meminati technical, vocational, tak semestinya betul dengan keputusan yang baik tak boleh menceburi bidang tersebut. Mana itu perkembangan untuk orang muda lah, maknanya untuk kita melayani saudara muda selain daripada sukan, kebudayaan dan sebagainya, peluang kepada mereka mesti diberikan, maksudnya begitu. Okey YB, ini berkaitan sekali lagi berkaitan dengan wanita. Sudah tentulah persediaan untuk wanita menghadapi pilihan raya setakat ini macam mana YB? Kita wanita sebenarnya kita mengakui kita ada kekangan dari segi fizikal, dari segi kemampuan untuk pergi ke kawasan, kita ada kekangan. Jadi oleh itu wanita memulakan kerja dia lebih awal. Dia turun berjumpa dengan pengundi, dengan penduduk lebih awal supaya dia tidak tergesa-gesa dan juga lakukan perkara itu dalam tempoh yang singkat. Jadi ramai daripada wanita yang telah memulakan kerja mereka 2-3 tahun lebih awal sebelum tarikh pilihan raya lah. Okey YB, ini berkaitan dengan media sosial sekarang ni. Media sosial kalau ikut daripada SUI yang dibuat oleh Insu Daud Ihsan merupakan dia menjadi salah satu daripada punca ataupun tempat untuk kebanyakan rakyat dan juga pengundi-pengundi mendapat maklumat daripada sini. Maknanya di peringkat SUI yang diberikan gunakan WhatsApp itu tinggi, begitu tinggi, dan juga Facebook juga tinggi. Bagaimana jentera wanita dan wanita sendiri memberikan pendekatan daripada sudut sebaran-sebaran media sosial di peringkat media sosial ni di peringkat wanita sendiri? Macam mana? Kita memang ada biro penerangan dan juga media sosial yang melihat kepada perkara inilah. Di mana sekarang ni kita juga menghasilkan video-video pendek untuk dimuat naikkan ke dalam Facebook supaya tidak lagi tengok gambar-gambar saja tapi tengok video dan mendengar pandangan pemimpin ataupun program-program yang dirakamkan dihidangkan kepada pengguna-pengguna Facebook lah. Dan saya nampak ini adalah pendekatan yang cepat dan juga murah. Tidak menelan belanja yang besar. Okey, itu maknanya dia wanita juga bersedia dengan maknanya dengan dia punya kaedah dia dengan latihan dia dan sebagainya. Sebab kita menghantar peserta-peserta kita mengikuti kursus-kursus media sosial daripada pasukan yang berkempen untuk Obama. Kita ada hantar peserta-peserta kita mengikuti daripada rakan-rakan daripada UK yang datang menceritakan bagaimana pemimpin di sana menang dalam pilihan raya, pendekatan yang digunakan, kaedah dan sebagainya. Juga kita ikut, kita hantar peserta kita untuk ikutilah belajar
pendekatan-pendekatan yang baru. Okey, YB, ini soalan yang dua soalan yang terakhir ni. Ini satunya berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia pelbagailah sekali pandangan. Ada yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dah tak relevan, ada yang Datuk Seri ni seorang pemimpin yang masih disegani, ada yang kata Datuk Seri Ibrahim mesti memimpin negara dan sebagainya. Pada pandangan YB ni sendiri dan juga wanita, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni daripada sudut? Kita tidak boleh nafikan apa tu pemimpin kita Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan pemimpin yang dikenali oleh ramai pemimpin dunia, bukan saja di Malaysia tetapi di dunia, disebabkan oleh pandangan beliau dan juga pendirian beliau yang tetap konsisten. Kalau dari dulu masa mudanya ya, dia ditangkap disebabkan mempertahankan hak rakyat, sampai ke hari ini juga ya, dia berada di dalam penjara kerana mempertahankan hak rakyat. Jadi saya nampak konsistensi di situ membuatkan dia masih relevan. Hanya sebab dia terhalang sebab dia berada di penjara. Namun walaupun berada di penjara, pandangannya sentiasa ditagih, sentiasa ditanya, sentiasa diminta pandangannya. Dan saya lihat dia berada di dalam penjara juga adalah tanda bahawa relevannya dia di dalam landscape politik negara ini. Itu sebab dia dipenjarakan. Jadi saya berharap kesihatannya akan membenarkan dia untuk terus memimpin Malaysia kerana kelebihan-kelebihan yang ada pada beliau. Okey, YB, ini soalan yang terakhir dan juga beberapa cetusan daripada teman-teman kita yang ada. Satu ni kata cetusan idea. Sekiranya YB diberi pilihan untuk memilih kawasan bertanding sama ada kerusi DUN atau parlimen, yang mana satu YB pilihan YB dan penjelasan. YB kena pilih, nak pilih nak turun petani di DUN Taman Medan atau nak pergi parlimen, sebab macam-macam sebut ni sekarang ni. Sebenarnya yang menentukan kerusi mana tu bukanlah saya. Kan? Itu jawapan selamat tu, YB. Tetapi saya rasa kalau di DUN juga saya ada ada apa tu, ada lagi perkara yang saya nak lakukan lah. Tapi kalau di parlimen, diberi peluang parlimen, kalau bolehlah diberi ke parlimen. Peluang di parlimen pun tidak mengapa, sebab di situ pun saya nampak bilangan wanita juga tidak berapa ramai untuk membawa isu-isu yang berkepentingan kepada kaum wanita. Jadi apapun apapun di mana kita diletak, yang pastinya kita mesti laksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan jujur, dengan amanah dan berintegriti. Okay. Dan soalan yang akhir ini, YB, sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini, YB boleh bercakap dengan pengundi-pengundi di Taman Medan, boleh bercakap dengan para wanita di negeri Selangor ini untuk mungkin memberikan sokongan atau memberikan reaksi dan sebagainya, kan, YB? Okey, saya untuk pilihan raya umum kali ini, saya merayu dan meminta kepada semua pihak yang layak untuk mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda, kerana ini bukan untuk memenangkan individu tertentu, tetapi ini adalah untuk memastikan masa depan kita. Masa depan kita jangan diserahkan kepada orang lain. Kita yang perlu tentukan. Jadi cara untuk menentukan masa depan kita adalah untuk memilih pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang ada track record yang bagus, ya, dan pemimpin yang telah terbukti kemampuan dan keupayaannya. Jadi jangan duduk di rumah.
keluar mengundi dan undi pakatan. Itu sudah pasti. Okey, sekali lagi juga akan terima kasih kepada yang berhormat Puan Haji Aniza Talha selaku ADUN Taman Medan, merupakan Ketua Wanita Parti Keadilan Rakyat di peringkat Negeri Selangor dan juga timbalan Ketua Wanita di peringkat Pusat Parti Keadilan Rakyat, dan lebih-lebih sebagai pengarah pilihan raya wanita di peringkat. Sekali lagi ucapkan terima kasih yang berhormat. Selamat berjaya, selamat terus mungkin kita doakan mungkin jadi ahli parlimen, mungkin jadi menteri pada selepas daripada pilihan raya yang ke-14. Terima kasih banyak daripada Cendol PRU14 kepada tuan-tuan saudara-saudara yang telah melayari www.tv.idslangor.com, dan jangan lupa untuk terus layari ataupun follow kami ataupun Insyuk Darul Ehsan di Instagram, dan juga like page Insyuk Darul Ehsan, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Insyuk Darul Ehsan untuk melihat dan juga sama-sama untuk mendapatkan input-input yang terkini berkaitan dengan pilihan raya, berkaitan dengan survei dan sebagainya. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, baby. Assalamualaikum.